Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Penon. Kali ini saya akan mereview sebuah tas ya dari Navy Club. Ini berbahan dasar kanvas, ya, materialnya dari kanvas. Kemarin kita mendapatkan ini dengan harga itu 200 ribuan. Di tas Navy Club ini dia mempunyai beberapa kelebihan ya, terutama dari kualitas. Oke, yang ini dia ini mempunyai tiga kantung utama, 1, 2, 3 ya. Untuk kapasitas di dalamnya laptop itu dia bisa menampung 15 inch ya, di dalam ini bisa menampung 15 inch. Terus di sini lah dia untuk resleting. Nah, ini ya, resletingnya ini dia double, jadi ada dua. Ini sangat menguntungkan, itu terutama kalau nanti misalkan salah satu rusak seperti itu ya, kita bisa gunakan yang lainnya. Terus di kantong yang depan ya, pada umumnya yang ini yang depan ini cuma ada satu resleting. Terus ini kualitas resletingnya juga ini menurut saya lumayan bagus ya, nggak terlalu tipis. Terus untuk ini ya, untuk handle-nya atau pegangannya juga enak. Ya, biasanya kan cuma apa ya, tipis untuk syarat seperti itu ya, tapi ini dia sangat solid. Terus di bagian tengah, nah ini kantong tengah, teman-teman bisa lihat di sini ada kantong tambahan dua. Terus ini bisa digunakan untuk alat tulis, atau ini untuk teman-teman di tempat handphone ya teman-teman ya, atau power bank bisa digunakan di sini. Ini terdapat dua kantong tambahan di dalamnya. Di yang resleting tengah juga double untuk resletingnya, dan ini untuk jahitan resletingnya ini double sehingga nanti lebih kuat. Ada lagi tambahan di samping-samping. Nah, ini kantong tambahan. Nah, teman-teman biasanya yang suka bawa minum, botol minum ya, bisa taruh di sini. Atau yang sekarang banyak dibawa teman-teman itu kayak hand sanitizer ya, bisa dimasukkan di sini juga. Terus yang ini yang unik teman-teman, di bagian belakang ini ada tambahan kantong rahasia. Waduh, keren ini. Nah, ini terlihat ya. Nah, teman-teman mungkin bisa taruh misalkan barang-barang yang berharga ya, atau handphone ataupun dompet ya kan, bisa masuk di bagian belakangnya ini. Keren, keren, keren. Selanjutnya ini teman-teman, di sini terlihat ya, untuk ini ya, tatakan di punggung ini sponnya lumayan tebal. Terus ini untuk talinya itu juga tebal, sehingga apa, nanti sangat berpengaruh teman-teman untuk pemakaian agak lama itu. Ini empuk sehingga nyaman saat kita membawa bahan, apalagi nanti ada isinya laptop ya, atau bahan yang berat, itu teman-teman nggak cepat lelah. Nah, ini tadi saya coba bentar, saya kasih beban, terus saya pakai, itu rasanya sangat nyaman sekali dengan kondisi apa ya, tambahan spon yang ini. Nah, ini kalau dilihat memang jalan tipis ya, tapi nanti waktu teman-teman pegang barangnya langsung, ini tebel, sebenarnya ini tebel. Nah, ini terusan ada kan, biasanya kan langsung nempel seperti ini ya, tanpa ada ini walaupun sedikit, ini nanti sangat berpengaruh teman-teman. Kadang-kadang ada yang langsung kesini, itu saat pemakaian nanti untuk kenyamanan itu sangat berbeda. Terus untuk tali-talinya hampir sama ya pada umumnya. Dan yang utama di sini ada teman-teman, bisa dilihat semua ya, ini untuk jahitannya sangat-sangat rapi, keren, pokok ya. Oh, ini cuma hiasan ya, bukan kantong. Nah, ini dari modelnya dia, kalau saya suka ya, jadi
Ya, ini mempunyai model yang simple, terus warnanya juga kalem. Jadi kalau dipakai untuk cowok maupun cewek ini masuk sekali. Jadi nggak apa ya, nggak feminim ataupun kayak macho untuk cowok gitu. Jadi dia itu bisa masuk semua, untuk pakai cewek atau dipakai untuk cowok bisa masuk semua. Terus untuk handle atas pegangannya juga seperti ini. Ya, bukan yang tipis atau yang biasa-biasa. Ini juga enak dipegang. Nah, ini apalagi ya teman-teman ya. Sepertinya itu ya. Teman-teman, untuk kapasitas tadi laptop itu 15 inch. Ya. Terus di sini juga bahannya halus lapisannya, sehingga nanti apa, untuk tempat laptop itu aman, sehingga nggak sampai lecet atau menggores lapisan dari laptopnya sendiri. Oke sobat, demikianlah ulasan singkat tentang tas Navy Club ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman semua yang lagi cari tas kisaran harga 200 ribuan dengan kualitas menurut saya pribadi ya, ini sangat bagus, terutama untuk model, terus finishing jahitan-jahitannya ini sangat keren dan rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.